Zah tak layan filem-filem princess di Disney. Contoh macam... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni sepatutnya Zah tak nak buat sebuah reaction tentang trailer terbaru filem Frozen 2. But then, sebab tadi baru saja Miharu, dia share video tu dekat grup Buzzpop. And dia tanya Zah, Zah nak buat reaction tak tentang trailer ni? Lepas tu aku macam... aku tak tengok Frozen yang pertama. Kan kalau aku buat reaction Frozen 2 dan aku tak tahu apa-apa, kan kena kecam lagi kan. So aku just end up, aku tak nak buat reaction. And bila aku tak nak buat reaction, aku pergilah klik video tu dan aku tengok. And I was like, oh my god, that was so good. Okay, aku tak nak buat satu reaction tentang trailer terbaru filem Frozen 2 tu. But then aku nak membuat satu perkongsian, share my thoughts on the latest teaser trailer for Frozen 2. Alright, first of all, dia start dengan satu vibe yang sangat dark tau. Aku macam, sejak bila pula apa filem Princess Disney ni nak tiba-tiba ke arah darker side ke apa kan? Aku macam, kenapa gelap sangat ni kan? Dengan air yang gelap, dengan background yang sangat gelap, tiba-tiba ada... Aku tak tahu nama watak perempuan yang warna biru tu kan. So that's why aku tak nak buat reaction, sebab aku tak tahu pun nama-nama watak tu kecuali Elsa je. So macam dan salah satu sebab kenapa Zah tak nak buat reaction tu, sebab Zah tak layan filem-filem princess di Disney. Contoh macam Moana aku tengok, tapi macam cerita Cinderella, Snow White, Frozen semua ni aku tak tengok. Aku macam, aku tak boleh nak brain sebab dia cerita perempuan kan, princess. Okay, so dia start off dengan something yang sangat dark. Dan dia mencuba untuk pergi ke arah bertentangan dengan arus ombak. And I was like, apa yang dia cuba lakukan? Lepas tu dengan aku tahu yang watak dia ni boleh membekukan air, boleh keluar ice daripada tangan dia kan. So macam, okay. But then, bila aku tonton balik dia punya trailer yang tu, masa first tu macam, whoosh, what a darker side of Disney is princess, kan? Sebab selama ni Disney princess kan, dia macam colourful, macam happy, semua tu kan? Tapi bila tengok trailer ni, dia macam, okay, quite interesting. Aku yang tak layan Disney princess pun tiba-tiba macam, dark gila. But then, aku nampak satu benda yang obvious tentang trailer ni, mana dia macam, dia tak ada penceritaan langsung tau tentang trailer ni, sebab dia dipanggil teaser trailer. Dia memang teaser je. Dia just nak bagi tahu, Frozen tu bakal keluar, tu je. Dan apa yang aku boleh nampak dekat sini adalah, dia macam perubahan cuaca rasanya. Macam, kan selama ni, setahu aku lah, setahu yang aku faham tentang filem Frozen ni dulu, dia cerita tentang kawasan tu memang all the time, snowing. So aku rasa lah, memang snowing. So bila Frozen 2 ni, seolah-olah macam diorang pergi ke tempat lain tau, pergi tempat lain yang mempunyai musim luruh. So I was like, dia akan buat 4 filem ke? Contoh yang first, winter. And then second, pergi ke fall. And then pergi ke musim bunga. And then pergi ke musim summer. So aku macam, dia nak buat 4 filem ke untuk Frozen ni kan? So I don't know. Ini adalah daripada pemikiran seorang yang tak menonton Frozen 1 tau. So tapi bila aku tonton trailer pertama tu, aku macam, aku pada asalnya tak nak buat my thoughts. But then tiba-tiba macam, nice juga trailer ni kan? So korang pergi boleh pergi tonton dekat Disney punya channel. You guys boleh pergi tonton dia punya trailer, apa yang aku maksudkan ni. Tapi last but not least, aku rasa aku akan pergi tonton filem Frozen 2 ni. Sebab kalau tak silap aku, dulu aku pernah tengok dia punya short story kot tentang yang snowman dia tu. Aku tak ingat nama dia apa, tapi snowman tu lah. Masa aku tengok cerita apa Coco kot. Ya kot, aku tak ingat cerita apa. Dah lama lah. So apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem Frozen 2, a teaser trailer for film Frozen 2? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Jangan marah aku, okay? Sebab aku tak tonton Frozen 1. Dan juga segala update terbaru tentang Zah Vlog, Zah ada bagi tahu dekat website Zah. You guys boleh pergi klik dekat link bawah, dekat description. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Jumpa lagi pada Zah Vlog akan datang. Thank you.